Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Republik Nila. Oke, sahabat petani ikan di Indonesia. Ini kita proses pengayakan atau grading. Grading bibit. Ya, ini ukuran ini ya. Dan ini apa, Lek? Nah, ini ukuran 8-12, ada yang 58 ya. Nah, ini proses ini ya, gridingnya. Jadi kawan-kawan sahabat petani ikan, proses griding ini harus sedikit-sedikit ya. Ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit supaya nggak rusak. Nah, itu kita pakai kawat. Ya, pakai kawat kayak gitu. Nah, terus kalau nanti sudah lolos yang ukuran yang kecil, taruh sebelah situ. Nah, terus yang kecilan di sini nanti diayak lagi atau di grading lagi. Nah, ini sahabat petani ikan. Ini keseharian Republik Nila juga. Nah, jadi ini perlu diketahui, kawan-kawan perlu diketahui, kalau nampung ikan bibit itu dia harus ada alirannya. Nah, supaya ikannya ada oksigen. Ini alirannya. Nah, ini alirannya, jadi supaya enggak mengap, sahabat petani ikan. Ini kita proses apa Mas John ngayak atau grading. Iya, ini proses grading ya. Ya pelan-pelan aja ini Mas John, biar enggak rusak, biar enggak lecet. Ini supaya tidak rusak, sahabat petani ikan. Jadi cuman pakai ini aja ya, pakai tangan kayak Mas John. Ini. John apa? John Boy. John Boy guys. John Boy ompong, ngono enggak? Ya, kita bekerja sambil bercanda, tapi bukan berarti ini ya, kerjaan masih tetap profesional. Nah, ini juragan bijiannya baru datang ternyata. Ngapa baru datang ini? Sibuk. Katanya ada bapak angkatnya. Bapak angkatnya banyak. 5 ya katanya. Ya, 5. Ah, 5 kalau 100.000, 100.000, 100.000, 500.000 dapatnya. Oke. Okay. Ya, sahabat petani ikan. Ini proses sampling. Ini proses sampling. Jadi dalam satu kantong itu isinya 800 biji ya, 800 ekor. Kalau yang untuk ukuran ini ya. Kalau di sini ini ukuran 8-12 kalau di sini. Kalau di dia kan ada ukuran 8-12 terus 58. Mungkin setiap daerah beda-beda juga mungkin ya. Ini jadi dihitung dulu 800, nanti baru ditimbang. Ini sudah dihitung 800 ekor. Setelah dihitung 800 ekor, nah kita timbang ya. Kita timbang ada berapa kilo. Nah, ternyata ada 4,5 kilo. Ya, 4,5 kilo ya.
Ini kita pakai batu es ya. Kenapa harus pakai batu es? Jadi supaya ikannya lebih sehat. Jadi dalam satu plastik ini ya, batu esnya satu. Jadi batu es satu ya. Begini ya caranya sahabat petani ikan di seluruh Indonesia. Jadi ini bibit ukuran 8-12 atau 5 gram. Jadi kalau sudah nyampe tempat, itu masukkan air sebagian. Nah terus dia biar adaptasi ya, biar adaptasi. Kita masukkan air yang di kolam separuh kayak gitu. Nah baru kita lepaskan. Ini para pejuang, para pejuang sayang, sayang istri, sayang anak istri. Oh sayang anak istri. Pejuang sayang anak istri. Nek sakleng pejuang apa gleng? Selang takut istri. Ini kalau ini pejuang takut istri. Sahabat petani ikan di seluruh Indonesia, ikannya udah masuk ke kolam. Ini ukuran 5 gram ya, satu ekornya perkiraan 5 gram. Jadi kenapa ini dikasih ini ya, kasih keramba kayak gini? Ini cuman sifatnya sementara, sifatnya sementara, jadi supaya ikan itu ngumpul. Nah, kalau rencana sih ini kayak kemarin mau diisi 350 ribu ekor. Gitu. Jadi di pintu itu kita pakai streamin. Kita pakai streamin yang kira-kira ikan ukuran 5 gram itu tidak lolos. Jadi begini sahabat petani ikan, kalau di Republik Nila itu walaupun kolam semi deras atau kolam deras, itu kita pakai streamin yang kayak gini ya. Jadi
saringan itu, pintu air itu, itu kita lapisin pakai ini dulu. Setelah umur 1 bulan, nanti kalau sudah nggak lolos baru dilepas. Sahabat petani ikan di seluruh Indonesia, ini proses angkutnya. Ini angkut ke olam air deras atau ngunjal. Kalau kata orang sini itu ngunjal bahasa Jawanya. Oke, ini tempat Mas Baidi. Ini rencana mau dibawa ke kolam deras. Jadi nanti di kolam deras itulah pembesarannya. Oke sahabat petani ikan di seluruh Indonesia, mudah-mudahan konten ini bermanfaat, mudah-mudahan banyak hal positif yang bisa diambil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Republik Nila, Joss!